kanan. Jadi ketika kamu sebelum melakukan apa penggerakan unit ataupun periksa dulu untuk pengegrisan step-stepnya portnya ini gris, enable gris. Di sini tempatnya toh gris, ya, enable gris. Ya, ya ini namanya bisa malu. Paket ya loh. Kalau mau foto ini SN unit yang seperti saya ajarkan kemarin ya. Terus ini track show. Ini show-nya ini, show. Tapi keseluruhan track show. Ini link track link. Link kalau jadikan satu menjadi track link. Track link ya toh? Ya. Terus Hitler. Oke, Hitler. Sama ya. Footstand. Terus kalau mau pengen level kan, kalau mau levelkan original deck ya, ini kan ada tulisan, tulisannya fill, finish, ini level, mid-range. Jadi ini harus ada ke sini, ya toh, harus pakai ada ke sini, baru dicek, diputar ini sampai ke sini, diluruskan, diluruskan toh, jajar, sejajar. Di level kan kapasitas oli kiri kanan 6 liter berarti jumlahnya 14 liter ya. Oke, kiri kanan sama oli 100, oli 90 bukan 100, maaf sorry, oli 90 SAE 90. Ini namanya sprocket, 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 ini boy sprocket ya toh. Ini frame, ini frame yang saya tunjukkan frame, ya toh. Terus ini filter oli, ini filter oli, ya, filter oli, ini water atau separator, separator atau water fuel filter, oke? Ya. Terus ini soketnya. Nah, ketika kamu kalau posisi level oli hidrolik posisinya kayak gitu, bukan yang kayak ditanya Pak Mukis tadi. Ke situ lah. Ini levelnya. Coba kamu tunjukin. Nah, ini level. Berarti ketika kamu levelkan kayak gitu masih berkurang. Terus di sini ada ini. Dibuka ini. Level toh? Nah, drum. Ya. Siap. Ini fuel tank, ya, tank. Ini pompa, main pump, main pump. Ya. Terus maaf lah, ini exhaust, exhaust manifold, turbo, bus turbo, ya toh. Terus ini nozzle. Jumlahnya 6. Ini SN unit ya. SN unit tapi SN engine. Ini ya. Ini model engine. Ini fan radiator atau kipas. Ini radiator. Isinya dari sini. Tapi ketika kamu mengisi jangan posisi ketika mati. Ya. Nanti ada ini oil cooler. Ya.
alternator yang saya tunjukkan alternator ya. Terus yang di bawah itu kompresor AC. Kompresor AC, bawahnya alternator. Ini fan belt alternator, yang itu fan belt AC. Ya, paham. Terus ini fuel filter. Ya, cara penggantiannya kan tahu kan? Terus yang ini fuel injeksi pump atau NIP. Ya, NIP, injeksi pump. Fuel injeksi pump atau FIP. Ini premium pump atau pompa untuk pompa-pompa injeksi pump ini supaya ada masuk keluar angin ini. Maksudnya supaya enggak ada angin di dalam, jangan keluar gelembung gitu. Siap. Oke. Terus ini motor swing. Ini SN-nya. Ya. SN motor swing-nya. Terus ini levelnya untuk level motor swing-nya. Ya, dipstick namanya. Terus ini pengisiannya. Itu pilot filter. Oke, okay? Pilot filter. Nah, terus DX attach ya. Kamu sebutkan nanti ketika ditanya. Ada silinder boom, carriage, roller ya toh. Dalam bahasanya undercarriage. Kalau ini carriage roller, ini track roller. Track roller. Terus ini untuk pengadjustannya untuk pompa. Ini ada nipple-nya di sini untuk pompa track ini supaya bisa kencang kendor. Kalau kendor dikencangin. Ya, paham? Terus ini swing circle. Itu swivel join yang bentar. Nah, yang ada hose itu. Ada port 2 itu join. Swivel join, swivel join. Ya. Oke. Okay. Ada filter udara yang dipasang kemarin loh, filter udara atau air cleaner ya, ada air cleaner outer sama inner, yang outer yang bagian besar, inner yang di dalam. Ini tempatnya masih clean, fuse box ya, fuse box. Ini water reservoir untuk mengisi ketika di sana radiator loh, nyedot ini isi sendiri. Terus ini baterai. Ini kondensor AC. Kondensor AC. Kondensor AC. Terus ini untuk mengisi wiper. Ya, wiper. Oke. Sudah. Ini footstep sama. Ini pad pedal, handle pedal. Untuk fungsinya maju mundurnya ini jalan. Ini lock handle. Ini joystick. Ini kanan. Ya, ini monitor. Oke. Okay. Cukup belajar.